Dan tadinya tujuannya itu kita mau ke sana, malah kita akhirnya jadi ke sini, teman-teman. Mampir belanja, semoga enggak kilaf ya, udah lama kita enggak belanja di sini. Ikuti keseruan kita belanja ya, teman-teman, di Super Indo Kudus, Jawa Tengah. Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Tina SN. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku lagi di kendaraan ya, soalnya mau OTW pergi servis mobil, teman-teman. Wah, udah waktunya ya. Dan ini Lica, Bubu, terus Mas Manggala lagi sarapan. Aku juga mau sarapan, karena Lica Bubu kan aku nggak bisa turun ya, teman-teman. Jadi mau sarapan di sini aja. Tadi kelupaan, nggak bawa karset buat Lica tidur. Aduh, ya udah nggak apa-apa ya, udah terlanjur sampai sini soalnya, teman-teman. Daripada balik ke rumah nanti malah lama. Ini sarapan pakai nasi pager. Kalau di sini tuh pagi-pagi andalannya nasi pager. Aku minta bawanya satu sama Mas Manggala, dikasihnya dua. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, udah sampai tempat lokasi servisnya. Tapi karena antriannya panjang banget, sebelumnya kita itu nggak telepon ke sini dulu buat booking nomor antrian. Jadinya hari ini servisnya ditunda. Besok teman-teman, hari ini kita daftar dulu. Aduh, udah jauh-jauh teman-teman. Dari rumah ke sini itu perjalanan kurang lebih 1 jam lebih. Lica juga baru bangun dari tadi sarapan ya, terus sampai tempat lokasi ini baru bangun. Suka banget bubuk di kendaraan, soalnya adem ya, terus sambil kayak diayun, digoyang-goyang gitu ya. Cak Om Tante Onen, cak bubuk lagi. Nah, nomor berapa? Besok nomor 1 ini. Dan karena ini dekat dengan Super Indo, jadi kita putuskan buat kesini mampir belanja ya, teman-teman. Siapa tahu ada sesuatu yang kita butuhkan di rumah. Thank you.
Nah, teman-teman, sekarang waktunya untuk mencari kebutuhan yang mau kita beli. Ini kita lihat dia dulu ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat tadi ya, Lica itu senang banget kalau diajakin ke supermarket, teman-teman. Dia itu suka lari sana, lari sini. Tapi bagusnya Lica, baiknya Lica itu nggak ambil sembarangan barang gitu loh. Aku sukanya ajak Lica ke supermarket itu seperti itu. Selain nyaman, ya kan, terus anaknya juga baik, alhamdulillah. Dan kebetulan di sini ada lobak putih, teman-teman. Siapa nih yang suka makan lobak putih? Nah, ini jarang kita temui di pasar ya. Bukan kita sih, aku jarang lihat lobak putih ini di pasar ya, teman-teman. Nah, ini mau coba ambil satu lobak putih. Terus di sini juga ada beraneka macam dari cabai rawit, cabai setan, cabai merah. Terus ada juga bumbu dapur komplit, teman-teman. Ada tomat juga, terus ada ini lalapan terong. Nah, untuk harga juga udah tertera di sini, ada per piece, ada per pak juga, ada per gram. Terus di sini ada juga tempe daun dan tempe dari plastik. Ini Mas Manggala kan suka tempe daun. Kita cobain ya. Di sini tempe daun satunya 5 ribuan lebih, teman-teman. Tidak apa-apa, coba kita rasakan ya, tempe dengan tempe supermarket sama tempe yang beli di pasar itu apa. Sesekali ya, nggak tiap hari juga kesini kok. Terus di sini ternyata juga ada daun pisang loh, teman-teman. Patangnya betul ngatus. Ini nggak ada apa-apa. Satu. Yeay, pintar. Mau apa lagi, Lica? Mau apa lagi? Nah, teman-teman, di sini itu juga ada buah apa sayur ini ya, atau ubi-ubian ini ya. Jujur aku sering lihat, cuman aku nggak tahu ini dimasak apa. Pengen beli tapi kok nggak ngerti ya cara masaknya. Soalnya seumur hidup belum pernah, teman-teman, mengonsumsi beetroot. Oh, ini namanya beetroot ya. Enak nggak ya ini? Kalau ada yang tahu komen ya, ini enaknya dimasak apa, buat manisan, sayur, atau buat gimana, teman-teman. Aku tak coba beli satu ya. Oh, halo, taruh. Nah, teman-teman, dan kebetulan di sini beras kita di rumah habis. Jadi ini kita beli beras juga ya, teman-teman. Karena memang kita itu padinya dijual, nggak dikonsumsi sendiri. Jadi beli kalau pas berasnya habis. Dan di sini juga ada persiputan, ada udang, terus di sini juga ada ikan salmon, teman-teman. Ini ikannya ditimbang dulu, per gramnya 32.990.000. Ada beraneka macam ikan di sini, teman-teman. Lica mau ikan apa? Lica mau ikan apa? Apa yang mana? Mau? Wah, suka ikan? Tapi kamu nggak pernah makan ikan loh. Mau ikan? Mau? Mau nggak? Mau ikan?
ada jahe ya teman-teman. Kalau di pasar aku tuh nggak pernah jumpa jahe yang besar kayak gini. Mumpung di sini ada, kita beli beberapa ya. Ini hitungannya itu per gram ya kalau nggak salah ini. Per gramnya, 100 gramnya 4.995, 5.000 lah ya. Di semok. Ya, itu aja. Semok. Yang ini. Harga juga lagi promo dari 59.500 jadi 39.500. Ini nih, Adik ambilin nih, Adik. Makasih, taruh sana. Sini. Yang ini. Yang ini. Ini yang ini, Adik, yang ini. Ye, taruh sana. Ini lecah belum bayar, Mah. Mah. Ini lecah titik sik benerang anu lali. Lecah sini bayar dulu. Tak enggak dibayar enggak perlu dibawa teman-teman. Alhamdulillah udah selesai belanja ya, dan tadi alhamdulillah juga ketemu keluarga online lagi jualan. Mbak E ini ada jualan tahu petis, tadi beli tahu petis 2. Terus kemudian ini ada jualan juga apa ini namanya apa teman-teman, krep-krep gitu kalau nggak salah ya, ini isinya tape atau apa ya, kalau isinya tape aku tuh suka kuat banget teman-teman. Ini namanya apa ya, tadi aku nggak baca namanya apa, baru pertama kali mau coba kalau ini. Terus ada Lica juga, nggak taunya Lica itu. Lica mau tahu nggak? Aku mau cobain tahu petisnya ya teman-teman. Aku tuh suka banget tahu petis. Mau, itu cabai sayang, itu cabai. Bismillahirrahmanirrahim, cobain tahu petisnya.
Enak juga gak? Enak? Enak, makan lagi ya. Das. Yummy. Yummy. Makan lagi. Dan sekarang aku mau lanjut cobain ini. Waduh. Lebarnya kayak muka saya, pipiku, teman-teman. Gede banget. Bismillahirrahmanirrahim, cobain ya. Mama. Mau? Tidur. Baca nggak Dean? Ini? Mama. Buka. Buka. Kalau di tempatku ini namanya apa ya? Kolang kaleng. Kolang kaleng kalau nggak salah sih. Kolang kaleng.